Thank you.
Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni gang ke? Ni. Malam hujan. Ha? Malam tak hujan sini? Hujan tapi ada tak banyak air panas ni. Tak apa rakang ni tau. Tak apa. Lepas tu jangan lupa sarapan pagi. Ya? Yeah? Ada sarapan pagi. Okey. Terima kasih. Thank you.
Kenapa? Setengah lagi. Main ke rumah ke rumah? Hari saya ikut opah saya. Oh, cikgu ke? Ya. Cikgu? Anak orang. Memang dia kalau bagi kat dia, itu je lah. Dia takkan tinggi ke apa. Memang saya akan buang je. Ni pokok lama eh. Jenis sikit kadang. Ni tak murang? Nak juga. Ni tiga, ni tiga. Macam mana? Ni tiga, ni tiga. Okey. Ni tiga asing. Dia terbakar. Burning foliage. Ada kemungkinan sebab kita buah terlebih racun ataupun sebab panas sangat kan baru ni. Antara dua kemungkinan lah. Burning foliage. Ni tak apa. Haa, tengok dia keluar dia baru. Dia punya syuk baru nanti. Yang ni, yang ni, yang ni pun sama. Haa, tak apa, jangan bimbang pun ni. Jangan bimbang untuk pun ni. Gerak. Cuma ni tanah dah basuh kan? Okay, saya memang prefer tanah batu sebab macam saya kata dia, kalau hujan 2 minggu lebih, boleh teruk tang. Kalau boleh alih tempat teduh sikit, yang tak expose pada hujan. Sebab macam saya kata dia, dos ni penyakit utama dia ada dua. Disebab, dan dua-dua tu dia disebabkan fungus, iaitu kanker dan black spot. Jadi kalau boleh,
bila hujan lebat sangat tu, alih ke itulah lepas tu. Kalau hujan sehari dulu tu tak apa. Kalau macam tiap hari hujan selama 2 minggu, tu memang kena alih lah tempat yang tak terkena hujan. Memang gitu. Black spot apa saya tak bimbang. Yang saya bimbang kanker tu. Itu memang saya bimbang. Nak-nak kalau di dekat dengan Bak Union. Wih, tu memang tak ada, tiada maaf bagi muah memang. Stage 4 lah. Yeah. Ini saya suka bunga dia. Ini dia nampak gini sebab dia awal bloom. Kalau dia mula-mula dia keluar bunga tu memang comel. Memang comel. Ini ya. Okey, nampak 3 daun kan? Saya buang sebab okey, sini 5 daun kan? Tapi sebab dia batang dia kecil sangat, saya buang sini. Saya buat gitu. Dia kau boleh jangan biar dia kering macam tu. Sebab kita nak paksa dia keluar shoot tu lebih cepat. Jadi memang kita akan buang lah. Ini bukan kanker. Macam saya kata tadi, dieback. Dari jauh kita pun boleh tahu kan. Dia kering. So just buang macam tu. Buang je dia. Jangan sayang. Mungkin lama-lama nanti tau. Lepas kak belajar tanah pokok tau. Kak boleh jadi upside. Macam saya kata tadi lah. Buang bak-bak dia. Macam ni tau. Buang macam tu. Boleh-boleh lah tak mani. Saya pun tak mani. Style dia buat macam tu. Ni buang. Lepas tu kau boleh. Jangan bagi ada daun-daun. Dekat Bak Union dia. Sebab apa? Bila daun penuh, daun kering penuh. Dia merepuk. Lebih mudah untuk infection tu menjakit. Ke daun-daun sihat kan. Jadi kau boleh. Pastikan dia apa bersih. Tadi saya ada tegangkan pasal saka kan. Yang akan keluar daripada rootstock ni kan. Jangan salah faham dengan basal break. Basal break dia akan keluar daripada Bak Union. Ni kan Bak Union. Dia akan keluar daripada pucuk ni. Dia tak akan keluar daripada stem. Kalau stem kita panggil shoot kan. Kalau ni kita panggil basal break. Dia memang akan keluar daripada Bak Union ni. Okey, itu kena buang juga. Itu jangan buang. Yang kena buang kalau dia keluar dari sini sampai sini itu kita panggil saka. Biasa dia akan keluar dari bawah. Kalau Bak Union dia akan keluar dari kalau basal break dia akan keluar dari Bak Union. Itu kalau dia keluar itu menunjukkan pokok tu betul-betul sihat. Empat kali betul. Pokok sini sihat dah. Tapi kalau dia keluar basal break itu memang betul-betul sihat. Saya suka nak kau keluar basal break ya, sebab mana kata dia keluar batang baru.
Oh, comelnya. Oh. Okay. Dan ni hak ambil kat ni? Ni sebelah. Ah, belah tu. Belah tu masuk kat ni? Oh, ni boleh masuk sini? Ah, okey, okey.
sama produk dua mana dah. Pasal tu kita seorang ada di situ. Ratusan orang ada di situ. Dan masing-masing pun tak kena cekamuk lagi. Tapi kalau kita tidak sama. Cepat, fikir cepat-cepat tak akan cekamuk. Kita akan cekamuk masih berpindah. Sebelum sampai tak akan sama. Masa pada sana, yang lagi tak mandi, nanti sama ekran. Assalamualaikum. Eh? Ada amin, saya ambil video je. Oh ni bukan musim dia ni. Dia bunga tu ni dia musim kau. Sini kita buat musim. Bunga serapok. Biasa bulan apa? Dia tak isu bulan macam kita setting ada masing-masing tak sama lah. Oh, mana setahun tu berapa kali? Kita 6-5 minggu sekali. Oh, 5 minggu sekali bunga? Satu tu mahu siang macam tu ni. Esok start minggu hak lawak, itu 2 minggu. Lepas tu minggu bocik panjang baru minggu, bulan kau. Itu musim bunga minggu. Minggu kelima tu jadi... Semua sekali gitu? Ya. Jadi dalam 5 minggu sekali? Oh, gitu. Kita pakai kedok ni. Tak tahu. Ya. Yeah. Oh, ni kalau dia masa dia bunga tu penuh ni. Oh. Ye ye ye.
Cik. Salam. Ini yang sini lah, produk sini. Ini produk yang berasaskan bunga rus lah. Bunga rus. Sini. Buat sendiri. Cik ada nak tulang macam bedok ke, rose water ke macam ni. Macam ni macam kita punya best idea lah. Rose water ni. Sebab dia boleh letak dalam mulut. Boleh guna untuk penyegar muka. Boleh lah cik. Kita kalau beli hari satu memang dapat bunga buah sikit lah. Daripada harga biasa tu. Lepas tu kita ada juga bahan barang makanan. Ni barang kosmetik kan penjagaan. Ni kosmetik. Oh ni makanan ni. Ni apa, jam ke air? Ni, boleh jadi jam, boleh jadi air. Dia bukan, boleh jadi jam, boleh jadi macam sirap gitu. Kalau nak rasa macam sirap rose kan. Tak campur je dalam air biasa. Tak payah letak gula sebab dia memang ada gula. Memang gula dalam. Ataupun nak buat sebagai jam, letak atas roti tu. Memang dia kita masuk daripada kelompok bunga rose. So, dia natural lah. Bahan-bahan dia. Ada gula, tapi gula biar gula masakan biasa. Dia dah pakai. Ni pula tat. Tat ni kita buat dengan kelopak bunga rose juga. Dia punya tat tu tak nangka. Tak nangka campur lah, campur dengan kelopak bunga rose. So memang sedap lah. Ni 125 122. Tapi kalau cik ambil 3 ni, 2 hot ni hari ni dapat 60 ya. Oh 3 tu. Memang ni produk Zeti Rose ni. Zeti Rose. Kita ada produk makanan, produk kosmetik. Lepas tu kita ada juga apa ni, pakai hot nak pergi umrah kan. Ziarah pun ada. Ni pada penjagaan pokok macam baja dengan set-set penjagaan pokok ni. Penyakit-penyakit ni. Okey, terima kasih.